Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan kita di channel 67 Official. Oke, untuk video kali ini saya bakal sharing ya mengenai dunia perzutupan. Karena kemarin saat saya upload video ini, banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana sih cara mendapatkannya? Oke, saya coba buka beberapa ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin tidak semua saya bacakan ya teman-teman, tapi saya mungkin random beberapa saja ya yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada dari Ari Gaming ya. Aku juga ajukin, semoga cepat dikabulkan pihak YouTube. Ya. Terus ada lagi dari komunitas MC145 ya teman-teman. Udah lama sih dapat 1000 subscriber, tapi nggak tahu gimana dapetin play button 1000 subscribe ya. Terus ada lagi nih, wah mantap om, itu harga custom play buttonnya berapa ya? Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin untuk video kita sebelumnya itu nyimak dari awal sampai akhir ya, mereka tahu bagaimana sih cara mendapatkan black play button ini untuk 1000 subscriber pertama ya teman-teman. Terus ada lagi yang tanya, kalau gue sih 4,32, emang kalau segini dapat bang? Jadi buat teman-teman, agar tidak menjadi salah paham ya, jadi saya mau klarifikasi nih. Saya ambil dulu untuk black play button saya ya. Ini sebelumnya, ini sebelumnya sih saya sudah pernah unboxing ya. Ini saya dekatkan lagi. Ini black play button ini saya custom sendiri ya teman-teman. Ini belakangnya ini kayu ya. Dan ini juga ada dari cermin dan ada tambahan apa ini namanya, variasi ya, agar terlihat dari YouTube. Terus ada lagi ini tulisan ya, selamat kepada Sid7 Official untuk 1000 subscriber pertamanya ya dari YouTube. Ini sih dari stiker ya teman-teman. Untuk ukurannya sama dengan yang asli dari YouTube, untuk 100.000 subscriber mendapatkan silver play button. Terus ya, untuk klarifikasi ini, saya mau menjelaskan bagaimana sih saya bisa mendapatkan ini. Saya custom sendiri ya teman-teman. Ini kemarin saya beli di toko online ya, Shopee. Untuk link saya taruh di kolom deskripsi ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin buat agar bisa samaan dengan saya, silahkan ya. Ya, ya. Terus buat teman-teman yang tanya harganya berapa, ini sekitaran 125 ya teman-teman. Jadi kalian buka saja link atau kalian scroll sendiri di short pencarian, entah itu di Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Kalian cari ya custom black play button atau silver play button. Jadi kesimpulan dari video ini, YouTube itu emang ada teman-teman ya mendapatkan play button, tapi minimal itu kalian harus mendapatkan 100.000 subscriber untuk mendapatkan silver play button ya. Jadi pendapatan atau pemberian kepada kita minim dari YouTube itu untuk 100.000 subscriber ya. Bang, saya belum dapat 1000 subscriber, apakah bisa bikin black play button ini? Bisa sekali ya teman-teman. Kalian mau 1 subscriber, 2 subscriber atau 5 subscriber, kalian pengen bikin black play button ini ya, silahkan kalian tinggal di order ya teman-teman ya. Untuk link saya taruh di kolom deskripsi ya, karena kemarin sempat ramai juga ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak menyimak video saya dari awal sampai akhir ya, mungkin banyak yang salah paham, makanya saya bikinkan video klarifikasi ya atau pembenaran untuk 1000 subscriber pertama mendapatkan black play button ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah tahu ya custom gimana dan gimana, terima kasih, berarti kalian sudah menyimak video awal dari akhir. Bahkan di deskripsi pun kemarin sudah saya cantumkan ya, untuk menyimak dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Terus setiap teman-teman yang komentar di kolom komentar juga saya respon.
itu saya custom ya, agar tidak menjadi salah paham. Oke, jadi itu ya teman-teman, sudah saya jawab ya. Jadi dari YouTube itu mereka mengeluarkan play button itu untuk 100.000 subscriber ya, silver play button, dan nanti next mungkin 1 juta subscriber ya, mereka bakal mendapatkan gold play button, sampai 10 juta subscriber mendapatkan gold. Habis gold berarti diamond play button ya teman-teman. Jadi untuk black play button ini, kalau mereka bilang ini dapat dari YouTube, semuanya hoax. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.